Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bob. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara cek status registrasi kartu Axis. Nah, gimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum ke tutorialnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar ketika channel Mr. Bob mengeluarkan video terbarunya akan muncul notifikasi di YouTube kalian. Oke, lanjut ke tutorialnya. Biasanya ketika sudah selesai registrasi, kita penasaran apakah registrasi kita sudah sukses atau belum. Nah, untuk mengetahui sukses tidaknya dalam proses registrasi, kita langsung cek status registrasinya. Caranya sangat mudah, kita langsung pergi ke telepon. Setelah itu kita masukkan kode dial bintang 123 bintang 4444 pagar. 4-nya 4 kali ya. Silahkan dicatat, bintang 123 bintang 4444 pagar. Setelah selesai kita langsung panggil menggunakan kartu Axis-nya. Nah, di sini notifikasinya sudah ada, registrasi ulang kartu prabayar Anda. Nah, jika muncul seperti ini artinya kita belum sukses dalam registrasi. Namun jika kita sudah sukses dalam proses registrasinya, nanti akan muncul nomor kamu terregistrasi menggunakan KTP atau NIK bla 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 sampai selesai. Nah, jika muncul seperti itu artinya kita sudah sukses dalam proses registrasinya. Cukup mudah dan sangat gampang kan cara cek status registrasi kartu Axis-nya. Mungkin hanya ini tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.